Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, kita kembali bersiaran pada hari ini. Kita bersama dengan tim Cikgu Fikri untuk siri yang keempat. Dan mungkin ini adalah siri yang terakhir, Cikgu Fikri. Untuk skor A. Jadi anak-anak, para guru, ambillah kesempatan ini untuk kita sama-sama mendalami, mengulang kaji tentang pentaksiran RBT PT3. Jadi kita tanpa membuang masa, kita sambung tajuk yang lepas, iaitu kita dah sampai sehingga bahagian C. Bahagian C, memahami dan mengaplikasi, kita dah selesai ya Cikgu Syukri. So pada malam ini kita teruskan dengan konstrak menganalisis. Jadi tanpa membuang masa, jom kita teruskan bersama Cikgu Syukri. Silakan. Baik, baik, terima kasih kepada Cikgu Zu. Baik, alhamdulillah ini adalah siri yang keempat bersama-sama pembengkelan teknik skor A bersama tim Cikgu Syukri ya. Baik, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan pembantu, terutama Cikgu Zu dan Cikgu Nordi. Baik, yang dihormati pelajar-pelajar dan ada di kalangan guru-guru dan juga pada waris ataupun ibu bapa. Baik, jadi kita sambung kepada perbincangan berkenaan dengan item analisis. Okey, jadi saya akan merujuk kepada PowerPoint sekarang ni. Baik, soalan analisis seperti mana yang dimaklumkan jika kita melihat pada kenyataan. Ini kita kita katakan sebagai kenyataan berkenaan dengan stimulus. Ini adalah stimulus. Di mana saya maklumkan kepada pelajar-pelajar, sebenarnya bahagian C ini jika kamu faham keadaan yang sebenar, maka semua pelajar boleh jawab. Dia boleh skor 10 markah bagi tiap-tiap soalan di mana yang kita bincangkan pada hari-hari yang lepas. Jadi soalan analisis adalah soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi jawapan kebanyakan dah ada dah di dalam stimulus. Sebab tu kita letakkan stimulus di sini sebagai rangsangan untuk kamu mencari jawapan. Okey. Jadi kita tengok perhatikan berkenaan dengan penerangan berkenaan dengan stimulus rajah 8. Kalau kita rujuk sini adalah rajah 8. Menunjukkan reka bentuk sistem akuaponik. Ini adalah sistem akuaponik yang dihasilkan oleh pelajar. Okey. Setelah beberapa hari didapati projek tersebut mengalami masalah. Dia tanya apakah masalah? Jika kita lihat di sini punca elektrik, kita tengok ini jawapan dia. Pelajar tak perlu nak mikirkan lain-lain hal. Jadi masalah dia mungkin masalah dari segi tanaman, masalah dari segi sistem akuaponik itu sendiri. Jadi media tanaman di sini kita ada sistem sifon, apps dan flow. Jadi dia menggunakan sistem sifon. Jadi kita tengok di sini ada pump. Jadi nyatakan tiga punca masalah itu. Apakah masalah ni? Terlepas beberapa hari dia dapati dia mengalami masalah. Kali pertama kalau kita lihat di sini dia okey. Lepas tu beberapa hari kita tetapkan seminggu ke dua minggu ke. Ini nak menerangkan kepada kita bahawa sistem akuaponik ni menghadapi masalah. Terangkan tiga cara untuk menyelesaikan masalah pada ataupun di 8A. Ni 8 ni soalan nombor 8, 8A. Ini adalah soalan berstruktur berdasarkan rajah 8. Jadi bila disebut soalan berstruktur, inilah caranya. Kita jawab A daripada B, kita akan tengok perhatikan apakah jawapan kamu di sini. Okey. Jadi apakah masalah ada? Kalau kamu nak lihat di sini rajah dia, yang pertama kita kata pump.
PAM rosak, masalah lah. Yang kedua, antara PAM ni dia menyedut air naik ke atas. Air tak boleh naik, masalah lah, masalah pada sistem aquaponik kita. Bila air tak boleh naik disebabkan apa? Kemungkinan tersumbat. Sebab beberapa hari. Okey, dan yang ketiga, saya letakkan tiga saja untuk pembincangan kamu. Biasanya soalan-soalan ataupun item-item dalam PT3 macam inilah bentuk dah. Dia nak tiga masalah. Kalau saya ubah kepada sistem lain, mungkin saya letakkan sistem NFT. Maka kita cari masalah pada sistem itu, pada rajah itu ataupun pada gambar rajah. Ini adalah stimulus grafik. Jadi sistem sifon masalah dia rosak. Rosak dia, dia tak berfungsi. Jadi saya terang satu persatu. PAM rosak. Maka terangkan tiga punca masalah PAM rosak. PAM rosak ni disebabkan kita tak pastilah. Mungkin kita beli PAM yang murah, dia cepat rosak. Maka ganti yang baru. Okey. Jika tersumbat, sebab apa tersumbat? Sebab keladak yang ada dalam air ni, menyebabkan dia boleh tersumbat. Kemungkinan boleh jadi. Sebab beberapa hari setelah kita menghasilkan produk ataupun projek ini. Jadi bila tersumbat, cara nak menyelesaikan masalah, maka kita keluarkan pipe ini, keluarkan pipe dan gantikan dia. Yang ketiga, sistem sifon ni tak berfungsi. Maksud dia, dia tak boleh sedut. Dia tak boleh sedut di mana dalam sistem sifon. Di mana yang kita faham berkenaan dengan sistem sifon ni. Bila air ni penuh, dia akan keluarkan air di sini. Lepas tu dia pam semula air. Air ni sampai paras ni, paras pipe ni, paras tertinggi di sini. Dia akan keluar. Itu masalah yang dikatakan sistem sifon. Dan sistem yang ada dalam bilik air kita yang simbah dalam jamban lah, jamban simbah kita tu dia bergerak dalam sistem sifon, tapi jamban kita tu sistem kita tu sistem dia panggil sistem, kita perlu tarik dia. Bila kita tarik, air dah penuh di sini. Bila air tarik, air akan keluar. Jadi yang ini dia bergerak dalam bentuk automatik. Maksudnya bila dia dah sampai paras ni, dia akan keluar semua ni. Semua air ni akan keluar. Dia memberi kemungkinan oksigen pada akar dalam masa-masa tertentu seperti mana yang kita bincang pada soalan-soalan yang lepas. Okey, itu saja jawapan dia. Jadi kita boleh letak lagi. Elektrik tak ada ke? Media tanaman tak boleh kata media tanaman ni tak letak ke, tak boleh sebab gambar dah ada. Gambar di sini. Jadi bila air ni tak berfungsi, sistem sifon ni tak berfungsi, air ni akan melimpah keluar. Ni nampak ni melimpah keluar. Sebab kalau kita tengok akuarium ni, takungan ikan ni dia lebih kecil daripada ruang lebar ataupun panjang media tanaman kita ni. Bila air ni menimpah, basah di sini, maka air ini dia akan sedut. Dia akan sedut sama lama-lama air ni habis. Ikan akan mati. Itu yang dikatakan masalah. Kita pegang yang saya sebut tadi. Yang pertama, PAM, saluran masuk. Lepas tu sistem sifon tu sendiri. Okey ya. Baik, ini tiga jawapan dia. Bila kita letakkan jawapan bagi yang pertama ni, seperti mana yang saya terangkan pada hari-hari yang lalu, kita kena terangkan cara menyelesaikan masalah. Okey, pada jawapan yang pertama. Ni sistem sifon. Ni kalau kamu tengok video saya bersama video YouTube saya, saya dah buat video berkenaan dengan bagaimana sistem sifon kita ataupun EBB and flow berfungsi. Okey, ni sistem sifon. Ini saya letakkan gambar supaya kamu betul-betul boleh faham. Okey, ni sistem sifon. Kalau kita keluarkan dia, dia macam ni. Ini saya buat. Kebanyakan sekolah tidak ada sistem sifon sebab
tak ada contoh yang betul-betul boleh berfungsi. Susah nak buat ni nah. Tapi kalau kamu nak dapat daripada saya, insyaAllah boleh. Ni susah. Tak mestinya kamu buat boleh boleh jadi. Okey, kita lakukan air tidak dapat naik ke atas kerana saluran tersumbat. Okey, kita tengok poin ni. Ni poin poin antara pam ni. Ni injap. Kita letakkan injap penahan. Dan sini dia akan keluar. Jadi air ni akan sampai paras. Paras dalam ni, ni dalam pek ni. Ni paras pek ni. Pek yang kita tengok dalam jauh. Kita tahu tak ada contoh ni. Contoh ni kalau di kita tak dapat nak bayangkan gambaran. Nah, jadi bila kita faham dalam keadaan yang ada, maksudnya jika kamu ada contoh di sekolah, jika kamu tengok benda berikut, kita tak perlu menghafal lagi jawapan-jawapan ni. Jawapan ni adalah kebat, tak perlu nak menghafal. Sebab kita dah tahu dah. Ha? Okey. Baik, jadi bila air tak dapat naik atas, apa yang perlu kita buat? Buka dan buat penyengaraan pada bahagian dalam pek saluran ni, saluran masuk. Mungkin injap penahan ni dia tersumbat. Sebab injap penahan ni dia kunci injap untuk nak menghalang air daripada mengalir ataupun kita nak mengawal kelajuan air. Okey, nak injap. Okey. Yang ketiga, pam rosak. Senang sangat jawab dia. Pam rosak. Bila pam rosak, sama ada masa ketika itu air ni dah sejat lah, dah kurang. Tiba-tiba masa ketika itu pam rosak, maka pokok akan layu. Lepas layu dia akan mati. Itu cerita dia. Jadi terangkan tiga langkah untuk menyelesaikan masalah. Kita tengok langkah yang ketiga, pam rosak, ganti pam baru lah. Ni pam. Pam rosak ni mungkin kita letakkan pasir ke tanah ke, tanah ni akan masuk dalam motor dia. Dalam motor menyebabkan motor tu tersumbat ataupun terlekat dan sebagainya. Lepas tu saya minta ada mana-mana pelajar, jika kamu ada di sekolah kamu, syorkan untuk cikgu dapatkan contoh ini, maka senang kita nak jawab soalan. Baik, jawapan yang senang sangat. Okey, soalan analisis jawapan paling senang. Kita nak cari apa masalah dia. Okey, kita tengok di sini, ini dah okey, kita nak tengok jawapan yang C tadi. Tadi A B C, A B ini adalah C. Namakan reka bentuk sistem akuaponik itu. Jadi oleh kerana dia tak letak di penerangan berkenaan dengan stimulus, kita boleh uji. Sebab ini adalah P1 nak tanya tentang nama. Satu markah saja. Okey, saya tak letakkan markah di sini. Oh, ada markah. Sini kita letak tiga. Di sini tiga jadi dia bukan tiga di sini. Sini enam. Sini enam. Sini saya tersilap. Ini tiga, sini enam. Kenapa enam? Sebab dia terang. Yang ni dia nyata. Yang ni dia terang. Bila terang maksud dia, dia buka dan cuci. Buka dan buat penyengaraan. Yang ni maksud dia terang. Ganti yang baru. Okey. Yang ni tiga markah, yang ni enam. Jadi total semua adalah sembilan kat sini. Dan kita tambah lagi satu lagi. Namakan sistem akuaponik ni. Maka F dan flow. Okey. Dapatlah 10. Senang sangat. Tapi kalau kamu tak bincang bersama-sama tim Cikgu Syukri, kemungkinan keluar soalan ni kamu tak boleh jawab. Sebab ni adalah satu teknik. Saya nak beritahu, teknik skor ini adalah sangat perlu ataupun sangat penting bagi kamu sama ada tingkatan 3 ataupun tingkatan 4, tingkatan 5. Sebab tingkatan 5 pun ada juga menganalisis, menilai, mengaplikasi, memahami, mencipta. Mengikut subjek dia lah. Okey, jalan ha. Okey, kita pergi kepada rajah yang kesemua. Cikgu Syukri. Dalam ayat. Ya, saya. Boleh tak tengok balik gambar tadi? Gambar tadi. Okey, gambar tadi. Gambar soalan tadi. Inilah contoh lah. Kalau diberi gambar lah macam ini lebih kurang. Tapi dia tunjukkan tube.
sifon tu dia punya tiup dalam tu tinggi. Ada tak masalah yang boleh timbul? Tiup dalam tu. Tiup dalam ni kalau dia tinggi memang masalah. Sebab bila dia tinggi di sini air ni akan melimpah. Sebab tu paras air ni, kalau kita tengok gambar rajah yang saya letak di sini, ni gambar saya, kalau kita tengok di sini, okey saya tunjuk balik di sini, okey takung. Takung ni di atas ni, yang ni lebih tinggi daripada takung, tapi air di sini bergantung kepada tinggi mana kita nak letak dia ni, ni paip ni. Media tanaman kita ni. Media tanaman. Kita kena letak media tanaman ni separas-paras macam ni lah. Tapi saya nak tunjuk di sini, saya nak kalau saya nak ambil gambar nak snap, kena nombor banyak ni. Supaya 2-3 bungkus. Dan ni kita namakan sebagai hydroton. Kita letak hydroton. Atas bawah ni kita boleh letak selapis lagi, kita boleh letakkan batu kecil. Jadi bagi saya syorkan hydroton ni letak di bawah dan batu keringkil ni letak di atas, sebab hydroton ni kadang-kadang dia timbul lah, dia boleh timbul. Jadi kita letakkan batu di atas dia lah. Cara pemasangan yang saya buat lah. Tapi saya merujuk pada gambar ni. Gambar ni kita tengok ni warna perak hydroton, yang ni warna batu. Ni batu ni warna putih. Kita letak dua layer. Jadi saya kena letak dua layer, iaitu batu dengan hydroton. Okey, jelas nak cikgu. Pelajar tanya ke ni? Saya saja je, sebab kemungkinan boleh juga keluar kita buat soalan tu dia punya tinggikan supaya kita nak tengok pelajar ni boleh tak faham analisis balik apa itu masalah. Boleh. Jadi penerangan berkenaan panel lah, dia nak ubah macam mana. Contoh kalau panel ni, ada panel-panel ni dia tengok soalan saya, kalau dia nak ceklok ni soalan saya, dia rasa malu kan. Jadi mungkin dia akan ubah. Sekejap. Okey, kita balik kepada soalan seterusnya. Ni soalan ni adalah mekatronik. Jadi kalau kita tengok di sini raja 9 menunjukkan ni raja 9 eh. Ni saya tak ubah ni pula. Aduh. Tak apalah ha, technical. Okey, tak apa saya ubah ni. Nanti tak senang pula kan dia ubah ni sini jadi 9. Ini pada raja 9. Okey. Maklum saya buat PowerPoint ni masa ni saya baru nak run dengan kamu. Saya dah run dah tapi saya tak nampak lah. Tapi apabila saya run bersama dengan pelajar pada hari ni, barulah kita baca satu ke satu. Pada raja 9 menunjukkan reka bentuk mekatronik N1. Jadi kita nak buat apa? Nak analisis. 1.15 tajuk dia. Apabila membuat penambahbaikan kepada inframerah dan diuji, didapati produk itu mengalami masalah tidak berfungsi. Soalan ni semua berkenaan dengan masalah. Nyatakan dua punca masalah. Dia kata raja 9 menunjukkan reka bentuk mekatronik. Okey, jelas. Semua kita faham. Apabila membuat penambahbaikan pada inframerah, kita masuk inframerah di sini. Jadi inframerah didapati produk mengalami masalah tidak berfungsi. Maksud dia tak boleh mengesan. Halangan. Jadi kita kena cari apakah masalah. Masalah dia kalau dia tak boleh mengesan, bagi saya pendirian ni rosak lah. Yang kedua, jarak yang kita letak di sini ni terlalu dekat. Mungkin sampai dia langgar baru dia boleh kesan. Sebab di sini inframerah kita boleh letakkan dia jadi sebagai analog ataupun digital input. Kita boleh jadi dia digital, kita boleh jadi dia analog. Bergantung kepada kehendak kamu.
semasa kita menulis pengaturcaraan ataupun bahasa teks kepada papan nita elektronik ataupun mikro pengawal. Jadi itu saja masalah dia. Ha, jika kamu kamu faham dengan keadaan bila kita nak perhatikan bahawa soalan ni adalah soalan menyelesaikan masalah. Jadi kita letaklah biasanya penderia dia ni rosak, teks ataupun bahasa teks yang kita gunakan ni tak lengkap ataupun tersilap ataupun kita tidak melaras dia panggil ni preset. Ha, sebab pada penderia ni kita ada preset di sini ni. Ni. Kita terus pasang ya. Bila kita nak buat penambahbaikan, kita masuk wire ni. Tiga tamatan di sini. Ha, yang ini dia boleh setting sama ada digital ataupun analog. Ha, kita boleh letak dua-dua. Jadi bila kita letak digital, kita kena laras di sini. Jika kita letak analog, tak perlu laras sebab kita dah laras pada bahasa teks yang kita letak di situ. Okay. Ha? Faham ah? Saya letak gambar ni supaya kamu faham. Jadi apabila dia tulis penderia, inilah penderia yang kita gunakan. Okey, ini adalah papan lita elektronik. Okey. Bila ada papan lita elektronik, mungkin kita buat penyambungan tak betul. Jika kita tengok di sini VCC, kita terbalikkan dia. Ataupun kita buat pengaturcaraan digital. Kita gunakan digital. Tetapi kita letakkan pin pada AIN di sini. AIN ataupun analog. Digital di sini pin dia. Jadi jika kamu pernah lihat papan lita elektronik, maka kamu boleh jawablah. Pendawaian dia terbalik, tersilap. Ataupun ground. Ground kita letak di sini, tengah ni ground. Ground ni di sini, kaki ni. Ha, kita letak terbalik. Sama juga pada papan lita adreno. Jadi bila kita pasang dia terbalik, kita cucuk dia terbalik. Ataupun adreno ni dia boleh berlaku pada breadboard. Ha, sambungan breadboard kamu tu tak cantik maksud dia. Ataupun pin dalam mikro apa ni breadboard kita rosak. Kita guna pin yang rosak. Maksud dia pin rosak ni bila kita letakkan ni, dia tak cengkam. Dia longgar. Jadi bila dia longgar, dia tak boleh baca lah. Inilah kemungkinan-kemungkinan akan berlaku pada penderia. Dia bukan penderia saja yang rosak. Ha? Yang pertama, kita tak laraskan preset yang ada pada penderia. Adreno pun guna penderia ini. Magnetcode pun guna yang sama. Pengaturcaraan dia betul, tetapi kaki-kaki ni dia mesti ada kaki itu input dan kaki output terpasang terbalik. Itulah. Yang kedua, penderia tak berfungsi. Yang ni output buzzer. Okey. Yang ni tak ada kaitan ini adalah motor di sini. Ini adalah output. Saya terangkan ini adalah input, output, ni papan lita elektronik. Ada dua. Jadi antara penderia ni pun dah kita boleh cakap banyak dah. Tiga jawapan. Pelarasan, pengaturcaraan, kaki-kaki pin yang kita sambung ni terbalik. Jadi samalah adreno dengan magnetcode. Jadi soalan item ni adil lah. Pelajar yang buat adreno pun dia boleh faham. Buat magnetcode pun boleh faham. Jadi jika cikgu tak menyatakan analisis ataupun kamu tak buat penambahbaikan, maka kamu tak nampak lah sekarang ni. Jadi ini adalah bentuk-bentuk item-item yang kamu akan jumpa pada PT3 ya. Pada pelajar tingkatan 3 ke, tingkatan 2 ke, tingkatan 1 ke, pada tahun ini 22, tahun depan 23, tingkatan 1 akan menduduki peperiksaan PT3. Jadi PT3 ada. Jika ada di kalangan rakan-rakan kita kata tak ada PT3, suruh dia taubat. Pergi ke masjid taubat. Jangan pandai-pandai kata tak ada. Kalau kata tak ada, macam mana kita nak buat streaming, nak masuk tingkatan 4? 4 apa kita nak masuk? Dia ada tingkatan 4 sains banyak. Sains geografi, sains lukisan teknik, sains agama, sains pure. Okey. Ya, ini adalah output. Output LED output, buzzer output, motor pun output.
Jadi LED ada di sini dia terang, LDR LDR dia tak bubuh ikut. Ada aku LDR, hanya LDR. Okey? Jelas. Yang ni buzzer. Jadi kita nak bincang peneria. Okey, jelas. Penyambungan peranti digital saya dah sebut dah tadi ni. Ini adalah jawapan dia. Penyambungan peranti digital pada pin digital elektronik tak betul. Terbaliklah. Macam saya bincang tadi. Atau cara ataupun pengaturcaraan perisian tidak lengkap. Biasanya Adreno sebab dia panjang sangat. Jika Meneco tak ada masalah sebab kita pakai bahasa tech basic coding. Coding senang. Yang ni susah sikit. Jadi nak buat macam mana cikgu kamu guna papan lita yang susah untuk kamu memahami. Jika kamu mahir tak ada masalah lah. Yang tiga, sambungan pada peranti tidak kemas ataupun salah kedudukan. Mungkin Adreno ni pin breadboardnya ada masalah. Sebab pin breadboard ni dia ada dua. Satu melintang, satu menegak. Mana satu melintang, line mana satu melintang, line mana satu menegak akan menjadi masalah kepada tidak berfungsi. Okey, jelas. Peranti yang digunakan rosak. Maksud dia yang ni rosak. Saya letak ni last sekali rosak. Dah tak ada apa dah. Bubuh rosak lah. Nak dua. Tapi boleh letak empat. Jadi soalan ni adil lah. Jadi dari segi kesahan konstruk, maka dia menepati. Ciri-ciri JSI. Jadual spesifikasi item. Sebab kamu boleh jawab. Adreno pun boleh jawab. Magnet code pun boleh jawab. Walaupun dalam buku dia tunjuk yang ni, kereta ni adalah kereta bagi papan litar magnet kod. Okey. Terangkan cara untuk menyelesaikan masalah. Saya dah bagi tahu dah kena pasti jenis peranti input yang tadi saya letakkan tadi. Dan sambungan pin-pin digital. Pin digital ataupun kita nak gunakan pin analog. Okey, semak semula arahan yang digunakan dan ubah pada arahan yang betul. Seperti mana yang saya bincang pada siri yang ketiga dulu. Pengaturcaraan, ada kawan tu dia bagi tahu satu LED tak nyala, dua LED nyala. Saya tunjuklah saya punya bahasa tech saya. Dia dapat bahasa tech daripada buku mana saya tak pasti. Tapi bahasa tech saya dengan bahasa buku yang dia dapat tak sama. Macam tu. Okey. Yang ketiga, ikut urutan. Yang pertama tadi letak di pertama. Jangan terbalikkan. Kalau terbalikkan maka kamu akan jadi dapat markah kosong. Yang ni terang. Jadi 1+1. Ni 1+1. Tadi kalau 2 sini jadi 6. 6 jadi 8 lah jumlah. 2 ini 2 4. 4 jadi 6. Okey, 6 sebab kita ambil 2 saja. Tapi jawapan saya ada 4. Ya. Cikgu Syukri, ni ada kita punya penonton cakap tak nampak yang last. Saya pun tak pasti apa benda yang tak nampak yang last. Mungkin jawapan yang last masalah tadi tak? Masalah yang last. Cuba Nazahiyah bagi tahu semula apa yang maksud dia tak nampak yang last. Cuba tulis. Ni ada 4. Okey. Saya letakkan peranti ni LED supaya kamu faham ni LED, ni LDR. Yang ini motor output. Kita nak bincang input. Peranti input bukan peranti output. Buzzer ni peranti output. Sebab apa saya tunjuk siap-siap kepada kamu sebab bila tak dinyatakan pada penerangan berkenaan dengan stimulus, saya boleh uji. Namakan dua peranti output di sini yang kamu boleh tengok di sini. Okay. Jawapan dah bagi tahu dah buzzer LDR. Tapi kamu bila kamu tak faham apa itu peranti input, peranti output, walaupun dia tulis di sini, kamu tak faham, kamu tak tahu bahawa ni peranti input ke output ke. Dia macam tu, kita boleh uji. Sebab soalan yang akhir sekali, soalan ni dia nak saja nak bagi markah free kat kamu. Yang kebat A dengan B saja. C tak kebat lah. Okay. Saya dah terang. 4
Tadi buka dan ganti peranti baru. Sebab kita dah tahu dah kan, peneria implementasi rosak, ganti baru lah. Boleh rosak sebab apa dia nak rosak. Ni kamu sebelum kamu nak pasang, kamu pergi tekan dia. Ni tekan dia ni. Bila kamu sentuh pada infra merah di sini, pin di sini longgar. Dia punya pematerian dia tak kuat. Sebab dia boleh berlaku. Bila pin ni longgar, dia akan terpisah untuk litar tersebut ataupun litar tidak lengkap. Okay, nah? Banyak masalah dia ni. Okay. Baik, kita pergi kepada jawapan C. Nyatakan dua jenis output. Nah, saya nak tanya peranti output pula. Apa dia tu peranti output? Ni saya beritahu dah LED. Sebab di sini letak peneria LED MBR buzzer. Jadi kamu bukan tahu. Tapi sekarang kamu dah tahu dah lah kan. Jadi input ni output ni output ni output. Maka kamu boleh jawab lah. Walaupun ada jawapan di sini, kamu kemungkinan ada yang pelajar tak boleh jawab dengan betul. Sebab dia tak tahu. Okey. Sebab apa dia tak tahu? Dia tak tahu bahawa soalan ni boleh keluar. Sekarang saya nak bagi tahu lah soalan ni boleh keluar. Okey. LED, buzzer dan motor. Ada tiga saja. Satu, dua, tiga. Sebab dia kata digunakan produk itu. Kalau tak ada produk itu, tak tahulah kan. Okey. Kita tengok pada soalan menilai. Okey. Kita pergi pada menilai. Menilai ni satu lagi soalan yang paling senang. Yang saya kata menilai, dia bagi dua. Kamu nak pilih mana yang kamu suka. Saya bagi kat kamu ayam goreng. Kamu nak beli ayam goreng McD ke, kamu nak beli ayam goreng KFC? Macam tu. Ada KFC, kedai KFC kembar dengan McD. Kembar, dia kembar sebelah-sebelah. Kamu pun buat keputusan nak pergi McD. Bagi tiga sebab mengapa kamu nak pergi ke McD. Saya kalau saya nak pergi, saya tak pergi McD, saya nak pergi KFC. Sebab apa? Yang pertama, daging KFC lebih murah. Lepas tu, daging KFC dia rangup lebih daripada McD. Dua, ni contoh. Nak bagi kamu faham sebelum kita nak mendalami. Saya pilih McD ada sebab juga. Tak apa, saya bagi sebab yang ketiga. KFC lebih murah pada ni. Okey, kita nak tengok saja-saja kita sembang-sembang bagi kamu faham. Cikgu Zu nak pilih McD bagi tiga sebab. Sebab apa Cikgu Zu suka McD? Pertama, McD dia ada pelbagai dia punya resepi, menu dia ada banyak McD. Yang kedua. Yang kedua, ada air dia kentang. Dia punya kentang. Ada air dia kentang. Amboi sedap daripada kena cari McD dah. Tak, kita bincang macam ni bagus sebab apa? Kita nak beza dia. Jika kamu pilih yang tu, kamu kena nyatalah. Jadi saya boleh kata dengan Cikgu D tadi, Cikgu D ada kentang. Saya beli dinner plate ada kentang. Ada kentang goreng tak? Tak ada. Tak apalah. Jadi pelajar faham ah. Okey, bila pelajar faham, itu yang paling mudah. Sama juga kita ni bila buat penilaian, paling masalah kita nak pergi shopping, nak beli baju dengan mak kita. Satu masalah yang paling besar. Saya kalau nak pergi beli pakaian dekat anak saya yang perempuan tak masalah. Sebab apa? Dia masuk kedai pertama, dia keluar. Dia tak beli lagi. Dia masuk kedai kedua. Lepas tu dia keluar. Dia keluar kedai yang tiga, tak beli lagi. Kali balik. Lepas tu nak cari kat Kuala Lumpur. Saya boleh dibeli ni. Kali dia bawa ke mana kat sini tadi. Dia tak cikgu Zul kan cikgu Di. Jika kita faham berkenaan dengan item ni,
apakah penilaian yang Mak dapat? Yang pertama dia buat dari segi penilaian itu elemen dan prinsip. Elemen ya. Ini main peran penting. Boleh pelajar boleh faham tak? Dia nak cari elemen. Apa dia tu elemen? Warna. Dia nak ambil warna daripada atas kepala dia ni. Jom. Sampailah ke kasut warna yang sama. Kalau dia suka color merun, dia nak cari tudung merun, baju merun, kain merun, kasut merun, nak cari pula kucing merun. Sampai bila dah jumpa. Okay, nah? Ni menilai. Okay. Ya, saya macam ni, tu yang jadi lambat tu. Nak bagi penerangan sampai pelajar betul-betul faham. Yang kedua, sebab apa lambat? Sebab dia nak cari prinsip. Dia nak cari bunga pula. Bunga berulang-ulang lah. Bunga harmonis lah. Macam-macam. Itulah peranannya RBT. Elemen dan prinsip memang macam kuku dengan isi. Okey, jelas. Pelajar pun super juga. Saya senang ya. Saya nak beli pakaian kalau hari raya ni. Saya nak cari yang pertama yang murah. Saya biasanya yang murah lah. Okey ya, kita balik kepada soalan kita. Penilaian membuat pertimbangan berdasarkan kriteria yang spesifik. Maksudnya sama ada kita nak mengkritik, membuat ataupun pendapat ataupun anggapan yang benar, memberi hujah pendapat dan keputusan. Ini ada dua liter. Liter A, liter B. Liter A adalah liter siri, yang ni liter selari. Ini kita nak ingatkan lah. Ini adalah tajuk-tajuk yang boleh dikeluar bila kita buat soalan menilai. Jika pelajar tengok di sini, pertigasi ada perbandingan. Fashion ada perbandingan. Reka bentuk mekatronik. Ini masalah mengaplikasi. Bukan analisis. Menghasilkan produk analisis. Masalah. Ini contoh-contoh. Okey. Yang ni kalau kita nak tengok di sini, ni adalah beberapa tajuk. Tapi saya tak mau terang panjang-panjang. Kamu boleh tengok PowerPoint dan jika kamu tak faham, kamu boleh PM dengan saya ataupun dengan cikgu kamu sendiri. Okay, nah? Okay, menilai. Perbuatan dari segi kemasan, dita siri selari, projek tidak berfungsi, membanding beza dan bekas makanan. Okay. Baik, Raja A menunjukkan liter siri, manakala Raja B menunjukkan liter selari. Fahamlah. Raja A, Raja B. Dia bagi tarah ni liter siri, liter selari. Berdasarkan Raja itu. Raja itu. Kalau saya nak bubur Raja sebelah, saya kena letak di sini pula Raja sebelah. Bila saya letak Raja sebelah, saya boleh letak di sinilah. Penerangan-penerangan stimulus. Penerangan ringkas saja. Liter manakah paling sesuai untuk gadget elektrik bagi mendapatkan kecerahan yang sama? Soalan menilai. Kita nak guna liter siri kan selari? Sebab yang ni ada dalam buku teks kamu, menganalisis sistem 3.35. Yang ni 3.36. 3.36 membina gadget elektrik berfungsi. Jadi kamu, gadget kamu tak mesti nak buat roh kasut ke, almari baju ke, apa-apa yang berkenaan dengan mesti ada sumber, medium, mesti ada sumber, medium, sumber tu bateri lah. Medium tu penyambungan, mesti ada kawalan. Lepas tu ada beban. Beban kita guna mentol. Saya boleh buat lampu tidur. Nak buat rak kasut. Kalau nak buat rak kasut, almari baju, kamu ingat senang nak buat almari baju. Kita bukan belajar buat almari baju. Lepas tu projek kita buat dengan gunakan kotak. Bagi saya lah, belajar tingkatan 2 buat projek dengan gunakan kotak apa? Kotak melo lah, kotak kasut lah. Allah, malu dekat negara-negara luar. Kalau nak buat almari baju, buatlah almari baju yang betul. Tapi bila saya tengok, saya tunjuk kamu dengan saya punya YouTube. Saya buat lampu, buat dengan paint. Buat betul, lampu betul boleh guna. Jadi dalam buku ni, buat gadget almari, saya tak apa-apa kenal lah. Sebab kamu nak kena pasang di almari. Sedangkan almari kamu buat dengan kotak.
kotak apa susu dark lady lah, macam-macam kotak. Ha, jadi macam kacun pula sajak RGT ni. Okey. Syukri ada jawapan. Okey, kamu nak pilih mana? Dia pilih Raja B. Okey, tanya. Cuba dia beritahu tengok apakah pasal apa dia pilih jawapan B. Ya, tolong pelajar, guru, pelajarlah tulis kenapa pilih jawapan B. Tulis sekarang. Kalau betul saya bagi hadiah. Hadiah saya buku skoin. Yang minggu sudah besok pagi saya post buku skoin. Boleh jawab saya bagi buku. Ini last ni saya nak bagi hadiah ya. Nampak tak buku? Tak nampak ah buku skoin. Mungkin dia lindung. Ada seorang pelajar ni dia kata pelajar ni dia sebut jawapannya selari. Lepas tu dia ada tambah pula. Dia tulis Lita Siri kalau tutup satu lampu semua lampu tutup. Boleh ke kita terima dia punya yang penerangan yang hujung tu? Yang hujung yang Dia bagi tahu selari. Bila kita dah bagi pilih yang selari, kamu pilih B, kamu kena ceritakan, terangkan yang B ni lebih baik daripada A. Kan jika kamu terangkan A ni, jika Lita Siri satu mentor tertutup, maka semua mentor tidak menyala. Tapi kamu tak terang di sini yang B, maka jawapan kamu kosong. Di sini beri tiga alasan pemilihan jawapan kamu di 10A yang kita tengok tadi. Sebab salah satu dengan membuat perbandingan antara kedua-dua kaedah itu, A dengan B. Kamu kena, kalau kamu saya beritahu KFC dengan MACD tadi, nah sebab tu saya kata KFC lebih murah, MACD mahal. KFC kerak dia yang rangup-rangup tu lebih tebal. Tapi MACD tak tebal. KFC ada dua perasa, satu biasa, satu pedas. MACD pedas saja, biasa tak ada. Dia macam tu penerangan kita. ada tak apalah, tapi saya bagi tahu jawapan dia macam tu. Tidak, terpulang pada penilai dia nak terima ataupun tidak. Tapi sebagai seorang penilai dia kena terima lah. Sebab dia boleh buat perbandingan. Pelajar pun jika boleh buat perbandingan, okey boleh terima. Saya bagi contoh satu. Okey, salah satu mentor, kamu jawab tadi. Salah satu mentor dalam Lita Siri sama ada kita letak Swiss, dia akan padam semua. Ataupun satu mentor terbakar, semua akan padam. Jadi kita kena letak A pula, B pula. Jika satu mentor dalam Lita Selari terbakar ataupun kita pasang Swiss, satu Swiss kita tutup, maka mentor lain boleh menyala. Sebab tu di rumah kita, di rumah kamu, kita gunakan Lita Selari. Tapi oleh kerana tajuk skop Lita, tajuk elektrik ni kecil sangat, diselit dalam RBT, sebab tu kamu tak dapat penerangan membezakan Lita Siri dengan Lita Selari. Tapi kita buat perbezaan dalam buku teks dari segi perkiraan arus elektrik. Mencari voltan, mengira menggunakan hukum ohm, mencari arus, mencari rintangan, mencari watt. Jadi cikgu kena nerangkan lebih mendalam, sebab yang ni ada dalam DSKP dan ada dalam buku teks. Jika kamu dapat info soalan macam baca, kamu tak boleh faham. Nanti saya buat, saya tunjuk gambar ni, lepas saya bagi penerangan saya dah buat Lita. Saya buat sambungan Swiss untuk kamu. Supaya selepas kamu habis siri saya, maksudnya siri yang keempat, kamu betul-betul faham. Ini saya terang, tapi saya belum bukis lagi. Saya dah ada gambar selepas ni. Okey, kita ambil di sini. Lita siri tidak boleh mengawal untuk memutuskan beban bila salah satu tidak digunakan. Seperti mana pelajar tu jawab tadi. Siapa yang jawab tadi cikgu tu?
yang jawab tadi, nama dia Alif. Ha. Alif the legend. Alif. Sekolah mana Alif? Nanti dia ada dia mana? Jawab. Bagi tahu kolam mana, saya nak bagi hadiah juga. Saya nak bagi hadiah juga kali sebab sebab ada jawapan dalam kad saya nak bagi hadiah. Tapi kalau saya tak bagi hadiah, hadiah saya tak ada pula kan. Itu seronoknya. Bagi nama penuh. Pelajar bila masuk apa-apa pembengkelan bersama Cikgu Syukri, pengunjung dia mesti ada hadiah. Okey, Lita selari dapat memutuskan mana-mana beban jika tidak diperlukan. Sebab tu di rumah kita, kita ada 4 bilik. Bilik 1, bilik 2, bilik 3, bilik 4. Jadi bila kita tutup salah satu, bilik lain nyala. Di mana kita nak kawal satu mentol, apa ni, satu switch boleh off semua lampu. Kita kawal pada switch utama. Switch utama ni dia duduk di selepas meter dan masuk di dalam rumah kita tu ada satu kotak fuse. Itulah main switch, switch utama. Kita tutup tu switch saja, dia boleh tutup semua. Okay nah. Tapi sayanglah tajuk kita ni kecil sangat. Sampai kamu pun lain kali tak faham. Okay. Lita Siri mempunyai buatan berbeza pada setiap beban menyebabkan nyalaan mentol tak sama. Kalau Lita Selari, di mana V dia, kalau kita tengok di sini, Lita Selari mempunyai buatan yang sama, beban. Bila buatan sama, maka lampu kita ni samalah. Kalau lampu kita perlu 2, kita sebut 2 watt lah. 2 watt, maka sini 2, sini 2, sama terang. Tapi yang ni, dia bergantung pada rintangan filament. Rintangan filament yang ada dalam mentol tu. Sebab rintangan filament, dia tak sama. Voltan saja dia tulis V. Mentor pada mentor dia tulis 5 volt contoh dia. Maksud dia arus apa ni voltan ni daya gerak elektrik. Daya voltan ni maksud dia daya gerak elektrik. Daya yang menggerakkan elektrik tak boleh melebihi daripada 5 volt. Jika kita masuk 7 volt kemungkinan filament mentol akan terbakar. Tu. Kita jangan sebut botan lah, kita sebut dalam arus elektrik yang menyebabkan botan tinggi ke rendah ke adalah namakan daya gerak elektrik, daya yang menggerakkan elektrik, DGE. Tapi buku kek tak ada pun menerangkan DGE. Saya ni kalau nak komen tentang buku tek ni banyak kelemahan-kelemahan kandungan tak berapa jelas, menyebabkan susah cikgu nak mengajar. Dan juga susah cikgu murid nak faham sebab kita tergantung banyak. RDT ni banyak tergantung. Tapi walau macam mana pun tak apalah. Terima saja apa yang ada. Baik, yang C ni nyatakan 3 elemen. Ya. Cikgu Syukri. Ya, ya saya. Okay. Pelajar dia ada jawab. Okey, ada pelajar jawab. Okey, dekat dia jawab Lita A mempunyai kecerahan mentol tak sama. Lita B mempunyai kecerahan yang sama. Boleh tak sama tak masuk dengan nombor 3 tu? Jawapan yang ketiga tu. Lita A mempunyai kecerahan mentol tak sama. Lita B mempunyai kecerahan mentol yang sama. Amira Idris. Okey, tak apa, saya bagi hadiah kat dia. Sebab dia berani nak bagi jawapan ada. Jadi dia ada ni Amira ni, Amira nanti bagi nombor telefon. Nombor telefon. Nombor alamat. Senang saya nak post besok. Sebab kita dah close hari ni. Ini adalah tajuk yang akhir sekali. Jadi saya nak pelajar minggu sudah ada seorang dapat buku. Buku skor A. Dan saya akan bagi jawapan dengan kamu sekali. Tetapi kamu nak jawab buku skor A, tolong jangan tengok jawapan dulu. Kamu jangan tengok jawapan lepas tu kamu jawab. Kamu jawab dulu jawapan tadi. Kamu tandalah sendiri sebab buku ni kamu saja ada, cikgu tak ada. Amira sekolah mana nanti bagi tahu kat saya nah. Okey, kita pergi kepada ni nanti tak habis pula. Nak kena main minggu lagi. Pening saya seminggu lagi. Okey, nyatakan 3 elemen yang dalam sistem elektrik. Tadi dah sebut dah sumber, medium, bekalan
ataupun atau dan jadi empat lah di sini. Pilih mana-mana tiga saja. Sumber maksud dia bateri. Medium dulu kita sebut pendawaian. Ini penyambungan. Beban adalah mentol. Yang dikatakan tajuk elektrik mesti guna mentol. Kita tak guna benda-benda lain. Jadi kalau nak buat apa pun, nak buat gadget kan mesti guna mentol. Sebab tu kalau tengok siri YouTube saya, saya buat lampu, lampu tidur. Lampu tu dia boleh angkat ni. Dia punya kepala menggunakan tuas. Penggerakan dia. Okey. Jenis-jenis lita ni lita. Lita ni maksud dia lita bergambar. Belita bergambar. Kita dalam buku teks ni tunjuk kat orang Jepun gelak. Tunjuk kat Amerika, Amerika gelak. Tunjuk kat lah ni, tunjuk kat Jakarta pun Indonesia, Indonesia gelak. Indonesia lah ni lebih maju daripada Malaysia. Sebab kita menggunakan cara lama. Dalam buku ni, jika kita tengok di sini, kebanyakan ada menerangkan lita bergambar saja. Dia tak menerangkan lita siri, lita skematik. Dia ada lita skematik tapi dia tak bagi penerangan yang jelas. Lita ni zaman-zaman dululah. Zaman tahun 90-an. Alah BAK21 kita tak guna ni lah. Kita banyak kepada lita skematik. Ini adalah lita bergambar selari. Okay, nah, saya pun terpaksa kena lukis ni. Penat ni nak lukis, nak tunjuk kepada pelajar. Gambar-gambar ni tak ada dalam mana buku-buku penulis-penulis ataupun penerbit-penerbit lain. Kalau ada dalam buku tersebut, dia curi gambar saya. Ini adalah lita skematik. Ini lita skematik. Lita selari tadi. Lita siri tadi. Kalau lita selari macam ni. Ni yang kamu letak mentor di sini lah. Ni Swiss. Sini ni bila kita letak Swiss di sini. Ni nampak kita letak Swiss ni. Arus mengalir ni warna merah. Ni masuk Swiss. Tu saya kata lukis Swiss. Bila dia kita buka Swiss di sini. Lita terbuka. Bila lita terbuka arus elektrik tak boleh mengalir. Tapi arus elektrik boleh mengalir ke mentor 2. Boleh mengalir pada mentor 1. Jadi kamu boleh faham sekarang ni. Di sini ni, kita nak buah Swiss di mana? Kalau buah Swiss di sini pun, sama macam di sini. Buah di sini pun, sama macam di sini. Buah di sini pun, sama macam di sini. Ini kita kontrol. Yang ni adalah Swiss utama. Swiss utama tutup, buka yang ni. Kalau dia buka, ni maksud dia lita terbuka, maka arus elektrik tak mengalir. Semua lita mentor 1, mentor 2, mentor 3. Jika kita tutup, barulah dia boleh mengalir bergantung pada yang alis sebut tadi. Bila satu mentor ni, kita nak tak mau bagi dia menyala, buka switch dia sini. Yang ni kita tutup switch, yang ni kita tutup switch. Ini sama lah lita ni. Jadi lita ni saya buat penambahbaikan daripada lita yang saya buat tim tadi. Sebab saya nak tunjuk kat kamu. Saya tahu kamu boleh jawab tadi. Nanti baik saya lukis kat kamu siap-siap. Saya tahu kata ada pelajar boleh jawab. Sebab orang yang boleh jawab saya akan bagi buku. Kamu standby lah untuk soalan-soalan lain. Okay, saya tak mau panjang. Nanti sekarang ni dah pukul 10. Kita ada lagi 1 jam. Saya meligan masa saja. Okey, ini adalah menilai. Ni kita nak pilih bahan-bahan binaan dia. Yang ni dibuat daripada keluli. Yang ni dibuat pada plastik. Gear. Jika kita baca dulu penerangan berkenaan dengan stimulus. Rajah 10 menunjukkan dua jenis bahan yang digunakan untuk komponen mekanikal. Berdasarkan rajah 10. Ni rajah 10. Saya kena letak di sini rajah 10. Bandingkan kedua komponen itu dan tentukan komponen mana yang lebih sesuai digunakan untuk peralatan yang berkuasa tinggi. Maksud dia, kalau kamu buka mesin gerudi, sebab apa mesin gerudi dia buat gear dengan menggunakan plastik? Sebab kilang nak kaya. Bila kita press mata gergaji, mata gerudi kuat-kuat ataupun bahan yang kita nak tebuk tu terlalu keras, maka di sini ni gigi-gigi gear ni akan pecah. Sebab apa? Sebab dia buat daripada plastik lembut. Yang ni tak pecah.
Sebab tu jika saya guna mesin Groovy untuk pelajar-pelajar, satu tahun ada 200 orang. Itu sekolah yang ada 200 orang. Kalau sekolah Cikgu D ramai, mungkin satu tingkatan saja ada 800 orang. 800 orang akan guna ni, setahun sekali kena beli. Ha, ini beza dia. Jadi kamu kena pilih, sebab apa nak pilih dibuat daripada keluli. Lah ni sekarang ni brand Bosch. Brand Bosch. Ha, dia nama Bosch. B-O-S-T-H. Bosch. Semua gear di dalam tu dibuat daripada plastik. Ha, saya tak maulah nak tunjuk-tunjuk lah. Kalau saya tunjuk kau cakap tak habis-habis. Okay. Tapi saya bagi tahu kat kamu, balik nanti kamu pergi sekolah, kamu buka dah dalam tu kalau kamu boleh buka. Bandingkan kedua-dua komponen itu dan tentukan komponen yang mana paling sesuai digunakan pada peralatan kuasa tinggi. Contoh yang saya bagi tadi, gerudi, mesin gerudi. Nah, ada dibuat daripada plastik sebab dia nak bagi cepat rosak. Sekarang ni kalau boleh cepat rosak, maka kilang tu boleh menghasilkan produk tiap-tiap tahun. Ah, okey jelah. Kereta pun sama juga. Kita tengok kereta sekarang ni. Kereta apa? Kereta tak ada dah ni. Dia buat-buat Tiara dulu. Untunglah Proton dia buat-buat Tiara, lepas tu Tiara dah tak ada dah. Sama dengan kancil. Dia buat-buat kancil, lepas tu kancil tak ada dah. Ha, lepas tu nak cari spare part ada tak? Tak ada. Ha, lain lah kalau kita tengok Mercedes. Mercedes daripada dulu sampai sekarang ada. BMW dulu sampai sekarang ada. Ha, Malaysia ni Proton saja ada. Tapi jenama-jenama tu tak ada dah. Okay lah. Baik. Tahan geseran. Ha, kamu faham lah tahan geseran. Maksudnya geser. Geseran lah. Kehausan. Yang ni tidak tahan geseran. Ha, tidak tahan geseran. Kamu tulis tidak ya. Tidak tahan geseran, tahan geseran. Saya nak kamu boleh banding sebut. Sekurang-kurang berapa ni? Dia tak sebut lah. Tapi dia letak sini 6. Kalau 6 dia ada 3. Sini dapat 3 markah. Sini dapat 3 markah. Berpandu pada sini. Dia tak letak di sini berapa. Tapi dia kena tulis ya. Soalan kita kena tulis 1, 2, 3. Di sini pun kena letak 1, 2, 3. Sebab nak kena bagi sama. Okay, yang kedua. Ketumpatan tinggi. Maksudnya keras. Yang ni tak keras. Okay. Yang ni dalam buku. Dalam buku tak ada jawapan ni. Sebab ni kebat. Kamu nak beli kasut besi ke nak beli kasut plastik? Dia cerita dia macam tu. Kalau beli kasut tapak besi, tu yang orang duduk belajar kedek tu, duduk buat kedek, dia beli tapak plastik. Tapak getah ke, saya tak tahulah. Kedek. Kedek polis ke, kedek apa, KRS ke. Dia bubuh ladam, bubuh besi. Sebab apa dia bubuh besi? Nak bagi tahan geseran. Sebab apa dia bubuh besi? Nak bagi dia keras. Ini jawapannya. Kamu pakai ladam pandai. Tapi nak bagi jawapan tak reti. Sebab tu kebat. Dia panggil kebat. Tak ada jawapan ni dalam buku teks. Tapi perlu dah kita uji. Uji sebab kamu sendiri pun pakai. Kamu pakai kasut kulit. Kulit yang ni pakai kasut PVC. Kasut PVC nampak macam kulit warna hitam. Yang ni kulit betul. Kulit apa? Kulit kau. Kau tu dah. Kulit lembu yang ni pakai PVC. Mana tahan lama? Kulit lembu tahan lama. PVC lama-lama dia lekat. Itu perbezaan perbandingan. Jadi saya harap kamu jelas. Bila saya mengajak anak murid saya, memang saya cerita. Sebab saya nak buat soalan kat dia orang. Dekat dia orang. Tapi kamu, cikgu mengajak tak mau guna kebat. Cikgu mengajak ikut buku. Saya bukan nak kenal Cikgu Zul dan Cikgu D. Sebab Cikgu Zul dan Cikgu D mengajak cara betul. Sebab merujuk kepada DSKP dan juga buku teks. Saya merujuk pada DSKP tapi saya masuk tempat. Sebab saya yang buat item. Jadi pelajar saya boleh jawab. Pelajar lain tak tahulah kan. Tidak mudah pecah. Betul lah. Ni kita letak besi ni. Oi, besi memang tak pecah. Kamu ambil ketuk atas besi ni. Ambil batu. Ambil batu. Ketuk besi. Besi tak pecah. Yang pecah adalah batal. Kamu ambil plastik ni. Ketuk atas dia. Atas besi. Yang pecah mana? Yang ni lah pecah. Maka tidak mudah pecah. Yang ni mudah pecah. Okay. Lagi apa ni? Tahan apa?
Ini ha kebat. Ha kebat. Syukri. Ya saya. Ya ya ya. Saya bacakan jawapan pelajar eh. Saya bacakan jawapan pelajar. Okey, yang pertama adventure ni sebut dia kata boleh dia kata komponen B ringan. Bermakna komponen B ringan okey. Okey, boleh terima. Okey. Jadi dalam jawapan dia sekarang dia dah pro pada komponen B dan kontra pada komponen A. Soalan ini dia biasanya dia nak kita siap-siap sokong pro pada komponen A ke komponen B? Sila tanya tu. Mana markah paling banyak? Yang ni kalau kita nak tengok ni, tengok di sini lah. Okey, kita tengok di sini. Berkuasa tinggi. Macam saya sebut tadi. Maksudnya berkuasa tinggi. Peralatan yang menggunakan contoh berubi. Lagi satu gearbox kereta. Kalau motor dalam pump tak ada masalah sebab pump tidak ada habar. Sebab air sejuk. Dia tak diseran. Sebab dia berputar bersama dengan air. Kita nak kena faham dia macam tu. Jika kamu dalam soalan ni, kamu perlu jawab jawapannya B. Kamu mesti menjurus kepada jawapannya B. Jika kamu menjurus kepada jawapan dia A, tak boleh lah sebab dia letak dah di sini. Kalau dia tak letak, dia letak ni. Bandingkan kedua-dua komponen tu dan tentukan komponen mana. Tak boleh. Sebab dia suruh tentukan komponen mana. Kalau dia kata bandingkan kedua-dua komponen itu, titik. Bandinglah. Yang ni dua-dua boleh pakai. A pun boleh, B pun boleh sebab kamu boleh buat. Tapi dia kata tentukan komponen yang mana paling sesuai. Boleh faham lah pelajar? Okey, Cikgu Zul boleh faham? Boleh? Pelajar? Nak respon. Ni ada pelajar Zoo ni. Jawapan ni jawapan Zoo City ni. Zoo City ni dia mudah rosak. Saya bagi tahu jawapan dia saya dulu ke dia dulu? Mudah rosak. Cikgu dulu. Saya dulu betul dia kemudian tak boleh terima. Komponen A tahan lasak. Komponen A tahan lasak. Nazahiyah bagi jawapan dulu kan saya bagi jawapan dulu. Nazahiyah bagi dulu. Nazahiyah bagi ambil alamat rumah dia. Saya nak ambil alamat sekolah, saya nak bagi buku. Plastik murah. Plastik murah. Boleh recycle. Ni dia nak bagi pasal plastik tak boleh. Kita bukan nak tanya pasal plastik lah. Nak recycle dan sebagainya. Kita ni boleh. Okey saya terus kepada penerangan saya. Tahan apa? Pun kita boleh tulis. Tahan apa? Yang ni tak tahan apa? Saya tak tulis lah pro dia balik dah tak? Saya tulis tahan apa? Tahan tekanan. Tahan tekanan mungkin pressure. Benda ni ada benda lebih berat lagi jatuh atas dia. Yang ni tak jadi apa? Yang ni pecah. Okey. Tahan lebur tinggi. Lebur tinggi maksud dia bubuh api. Ini tahan apa lain lah. Tahan apa ni dia panas. Tapi yang lebur tinggi maksud dia 1000 darjah Celsius. Ribu darjah Celsius dia tak rosak lagi. Sebab tu bahan-bahan dalam kereta ni kita buat dengan gunakan plastik. Guna keluli. Dalam kereta ni suhu dia tinggi. Bahan dia keras. Ni semua jawapan dia. Kebat. Tahan lasak. Kamu nak tulis tahan apa terpulang kepada kamu. Jawapan dia nak 3 saja. Saya bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sikit dah. Tu pun dah banyak dah. Raja 10 menunjukkan dua jenis bahan yang digunakan pada komponen mekanikal. Raja 10 menunjukkan. Ni B ya. Ni memang dia punya stimulus. B, binaan komponen yang paling sesuai, kita letaklah B. A, silap lah. A, paling sesuai.
Baik, nyalakan fungsi komponen itu menukar kelajuan tinggi dan sebaliknya. Sebab macam tu ni dia panggil gear serong. Ni nama dia gear serong. Kamu kena kenal semua gear-gear ya. Sebab baru ni saya dah bagi tahu dah berkenaan dengan soalan subjektif. Iaitu terminologi berkenaan dengan gear. Okey, kamu boleh rujuk balik siri pertama, siri kedua, siri ketiga. Dan malam ni adalah siri keempat. Okey, nyatakan tiga jenis komponen mekanikal. Komponen mekanikal yang kita belajar dalam buku adalah komponen, bukan produk mekanikal. Produk lain, komponen lain. Jadi komponen-komponen mekanikal adalah seperti yang ternyata di dalam buku teks. Apa dia tu? Apa yang ada dalam buku teks lah? Jadi pautan, tuas, takal, tali sawat, aci sesondol, aci engkol, mana-mana tiga. Okey, kalau saya nak komen yang ni lah, aci sondol dengan aci engkol. Dia tak berapa tepat berkenaan dengan aci engkol, aci sondol. Sebab aci engkol, aci sesondol hanya digunakan dalam enjin kereta saja. Sebab nama dia aci sesondol, aci engkol. Ha. Cuma nak tukar pergerakan salingan kepada pergerakan salingan kepada pergerakan putaran, maka kita guna engkol. Kita guna engkol. Kalau guna engkol, dia ada 8 silinder. Katalah dia ada 4 silinder. Takkan kita nak guna dia 4-4 silinder. Confuse sikit lah. Saya pun pening juga ni mikirkan adakah komponen mekanikal ni betul yang kita nak letak aci engkol. Kita letak pergerakan engkol. Pergerakan engkol nak buat macam nak guna motor. Bila motor pusing, tengoklah dalam powerpoint saya. Saya dah terang dah banyak powerpoint saya berkenaan dengan sistem mekanikal. Buka balik, kita dah buat nak cikgu Zuno itu kan. Rekaun mekanikal. Dah. Pada buka ya. Reka bentuk mekanikal bersama Cikgu Syukri. Mungkin lebih faham. Tapi ini adalah nak jawab item. Maka tak apa lah, kamu tulis lah sebab nama ni ada dalam buku teks. Saya kata tadi semua nama jawapan ini ada dalam buku teks. Ini wajib. Okey. Okeylah. Cikgu Syukri. Cikgu Syukri. Ya. Kalau pelajar jawab bukan komponen A, dia jawab gear ataupun gear taji, boleh terima tak? Boleh. Tapi yang tu bukan gear taji. Yang tu adalah gear serong. Gandar pun bukan. Gear serong. Jadi kalau dia sebut, dia tak mau sebut A tadi, dia sebut gear serong boleh. Tapi sebab tu saya tulis Raja A. Sebab saya takut nanti kamu tak kenal gear. Lebih baik kita tulis Raja A. Okey, jelas lah pelajar lah. Bila kita tulis Raja A, kita dah confused lah. Okey. Baik. Ini gambar yang terdapat dalam buku teks. Sebab saya kata tadi soalan-soalan kita mesti respon terhad. Respon terhad ni mesti dah berkaitan dalam kandungan butek yang digunakan kepada pelajar-pelajar. Kalau dia nak ambil lain daripada buku teks, dia kena faham teknik penyusunan. Yang ni nama dia teknik penyusunan jejari, yang ni gegelang. Apa maksudnya gegelang? Okey, dengar lelaki, ni jejari, ni gegelang. Raja A dan Raja B menunjukkan teknik penyusunan rekonduk sistem kasi. Yang ni jadi gegelang. Ada lah. Yang ketiga, ada yang keempat. Dia ada dua saja. Dia dari ni, air dia mengalir. Pup! Dia pergi sampai penghujung. Dia naik atas ke, pergi sampai penghujung. Dia naik di tengah pun, pergi sampai penghujung. Tapi yang ni, dia boleh buat pusingan. Sama dia nak buat pusingan ikut jam ke, lawan jam ke, bergantung pada tekanan. Tekanan. Ya nah? Bergantung pada tekanan. Kemungkinan di sini dia main sini. Di sini dia main sini. Bila dia pergi arah ikutan yang lawan jam. Bila dia temu di sini, dia belagak, dia tak ada masalah. Dia bukan dia belagak sebab dia nak drip
dekat dripper di sini. Bahasa Melayu panggil apa? Dripper. Berpenitis. Penitis. Okey nah. Jika kita tengok di sini, okey ya, saya nak banding kepada pelajar, nak suruh kamu pilih manakah paling sesuai. Tapi saya nak tengok ini ya, soalan kita, Raja A dan Raja B menunjukkan teknik senang. Berdasarkan Raja itu, tentukan Raja mana paling sesuai untuk anda lakukan bagi membina reka bentuk sistem persekusi di rumah anda dan beri tiga alasan mana. Kamu nak buat mana? Buat yang ni pun boleh, buat yang ni pun boleh. Jadi tak ada masalah. Bila kamu boleh menilai antara baik, tak ada masalah. Buatlah. Okay. Mana markah paling banyak? Kalau markah ni paling banyak, maka jawapan kamu betul A. Jika yang ni markah kamu paling banyak, maka yang ni B. Tapi kalau markah kamu paling banyak di sini, kamu pilih A, maka jadi kosong baliklah. Sebab kamu tak faham soalan. Okay. Saya nak baca soalan ni, jawapan yang ada dalam stimulus. Okey, jawapan ada stimulus, dia mari di sini, pup. Tangan dekat sini tersumbat. Bila tersumbat, maka macam litar siri dan selari. Kamu boleh bayangkan litar siri dan litar selari. Bila dia tersumbat, air boleh mengalir di sini tak? Tak boleh. Okey, jelah. Okey, sekarang ni air dia mengalir. Tiba-tiba dia tak naik atas. Sebab apa dia tak naik atas? Sebab pressure dia tak kuat. Sebab apa pressure tak kuat? Motor dia tu, dia ada motor 3 watt, 10 watt, 20 watt, sampai 100 watt. Itulah bergantung kepada kekuatan motor. Bila watt dia tinggi, kuasa dia tinggi, dia boleh pergi pancut lebih kuat lagi. Okey, nah, kita nak banding di sini. Okey, ni beza dia. Sama juga bila dia tersumbat di sini, bila sumbat di sini, boleh tak dia mengalir? Tersumbat tu cuba kamu bayangkan berkenaan dengan switch. Bila buka switch di sini, lampu tak boleh nyala. Bila buka switch di sini, ni litar siri, ni litar selari. Lampu ni tak boleh nyala sebab apa? Sebab tersumbat. Dia macam tu. Apa pun kita nak banding berkenaan dengan produk ni, jika kamu boleh buat persamaan dengan litar siri, litar selari, maka kamu faham. Okey, di sini Pak. Jika di sini sumbat. Air mengalir sini, sampai sini tak mengalir. Tapi dia boleh dapat air daripada sini pula. Kita dengan cerita dua bor sumbat. Ini cerita yang ni sumbat, yang ni sumbat. Payahlah kan. Kita nak tengok IQ kamu ni boleh ingat tak? Boleh faham tak? Okay, bang. Jika di sini tersumbat, air boleh mengalir di sini. Dia mari ke mana? Sebab tu air boleh mengalir ikut jam ataupun lawan jam. Bukan kata ikut jam ya. Kalau ikut jam dia main ni, dia patah balik. Dia patah balik, takkan dia nak masuk balik di sini. Dia akan keluar pada penitis. Okay. Tentukan mana rajah yang paling baik. Jadi saya nak tulis yang ni yang paling baik. B. Kalau saya nak tulis yang ni, saya nak kena cari mana yang banyak. Maksudnya point yang saya boleh dapat banyak. Yang ni dah kandung bila sumbat, yang ni tak boleh. Yang ni pressure. Bila pressure tekanan motor ni dah tak boleh lah. Lagi apa lagi? Ni masalah nak kena buat. Yang ni baik dia sebab ruang kecil. Sebab dia letak tinggi. 3 tingkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh buat tinggi. Ruang sikit. Kebaikan dia satu saja. Menjimatkan ruang. Yang ni banyak ruang. Ni banyak ruang. Kenapa? Ni ada 1, 2. Katalah sini ada 5. 5. Sini 5, 10. Kalau letak ni 5, 5, 10. Kalau nak katalah sini nak 5. Dia bila nak buat 10, dia kena buka lagi. Dia lebih luas. Itu bezalah untuk kamu faham. Maka kita bincang jawapan dia. Tentukan rajah mana paling sesuai nanti kejap. Larutan baja tidak sampai ke penghujung bekas tanaman sekiranya tekanan rendah. Yang ni, kita kena tulis antara ni. Teknik ini dapat mengagihkan air baja secara seimbang pada semua bekas. Yang ni, bila ada masalah tekanan, tak boleh sampai. Yang ni, dia boleh agih. Tekanan kuat ke tak kuat ke, jangan cakap pasal sumbat. Sumbat bak lain. Sumbat
kita nak cerita pasal motor. Yang kedua, sukan menang tanah perlu pada para. Kita sebut para lah, tertingkat. Yang ni senang. Pasal apa? Sebab dia duduk di bawah ya. Ha, jadi kalau kamu pendek, tak perlu pakai tangga. Yang ni nak kena pakai tangga pula. Ha, okey, itu beza dia. Yang ketiga, menggunakan bahan yang banyak untuk persediaan ataupun persediaan. Ha, persediaan. Ha, ni bukan kan. Saya padam siap-siap, nanti saya nak bagi video kat cikgu. Senang. Okey. Yang ni menggunakan bahan yang banyak. Dia kena buat tingkat dia. Dia kena buat macam-macam. Dia kena buat tali gantung lah. Kena cari buai lah nak gantung. Jadi kita tengok kan. Media tanaman tadi kan. Yang ni tak payah. Ambil media tanaman, letak atas tanah lah. Tak payah pakai, tak perlu pakai tali. Tak perlu pakai tertingkat. Tak perlu pakai dawai nak gantung. Letak atas tanah. Itu beza dia. Maka jawapan kita adalah B. Baik, cuba kamu celak balik. Saya dah bagi tahu dah, menilai carilah yang mana poin yang paling tinggi. Jika kamu boleh dapat, jika saya sebut jika, jika kamu boleh nyatakan A ni lebih banyak daripada B, lebih baik, maka boleh terima jawapan. Saya sebut jika nak, jika kamu kena faham. Jika jawapan kamu ni lebih baik daripada ayat ini, maka kamu boleh jawab. Kamu boleh dapat ni 6 markah ni. Ha, kamu jawablah, boleh terima. Saya tak tahulah saya nak tengok kamu nak jawab macam mana. Okey. Menggunakan kos yang tinggi. Dia guna kos tinggi. Kena buat para plastik ni, para besi lah. Yang ni kos dia rendah. Itu beza dia. Nah. Kita kena ada kayu, kita kena ada besi. Yang ni tak ada kayu, tak ada besi. Murah. Jadi banyak kan, dia lebih banyak pada B. Okey. Jika kamu duduk di rumah flat, kamu tak ada ruang, ada rumah flat, kamu kena pilih. Walaupun ini tak baik, tak baik dari segi apa, harga dia tinggi, terpaksa buat lah sebab kita nak tanam sayur sendiri. Sebab tanam sayur sendiri ada racun. Okey lah. Okey jalan. Tapi satu saja jawapan kamu. Satu lah. Dia tidak menggunakan ruang yang banyak. Okey, jelas. Nyatakan manakah paling sesuai, maka jawapannya B. Baik, namakan teknik penyusunan. Okey, A adalah jejari, B adalah gegelap. Okey, nah. Nyatakan satu tujuan penanaman secara fertigasi. Mengelakkan daripada mengelakkan tanaman daripada dijangkiti penyakit bawaan tanah. Sebab tu kita gunakan sistem hidroponik. Ya, hidroponik adalah cabang. Kita buat hidroponik dulu. Bukan dia datang daripada fertigasi, bukan dia datang daripada aquaponik. Dia datang daripada hidroponik. Ini kita menggunakan baja A dan baja B. Okey, jalan. Kita tak guna tanah sebagai medium tanaman. Kita gunakan rambut lain, kokopis dan sebagainya. Tanah ni maka jalah bila tanah sesuai baja apa, baja ayam. Bila ada baja tiap ayam, dia ada banyak virus banyak kuman. Bukan virus ni. Saya nak sebut melupa dah. Okey. Mudah pengawalan serangga dan perosak tanaman. Jadi bila kita guna hidroponik, kita boleh buat tempat perlindungan serangga dan sebagainya. Pemberian baja yang lebih berkesan daripada tanaman. Kita tak perlulah nak cari baja teh ayam lah. Kita pakai baja A, baja B lah. Walaupun dia mahal, nak buat kena. Kita kan nak pilih mana yang digunakan semasa kita nak buat fertigasi. Nak pilih mana kita nak buat fertigasi ke, nak tanam atas tanah ke. Okey. Mencipta. Okey. Last kali mencipta. Alright. Cikgu okay. Syukri. Cikgu Syukri. Okey. Tadi ada pelajar tanya. Ada pelajar bagi jawapan perbandingan tu.
A, pengairan tidak seragam. B, pengairan seragam. Boleh terima tak? Dia, saya faham maksud dia. Dia kata tak seragam ni maksud dia pressure dia tak sama. Ha, maksud dia saya senang faham. Ha, dia nak mengudah dia satu, dia pun duk fikir kan. Ha, mungkin pada pendapat dia seragam ni maksud dia pressure samalah. Tak seragam kelanjutan dan air tu tak sama. Saya terima. Tak apa, kita bagi buku dia. Banyak buku ni. Bagi alamat ah. nak WhatsApp ni anak murid siapa ni? Yang tu bagus tu, kebak tu. Anak murid dari Malaysia bagus. Saya nak bagi tahu kepada cikgu-cikgu, nama apa tu yang tulis tak seragam dengan seragam ni? Zul City ni bagi jawapan yang kebat di luar kotak. Di luar kotak ni jawapan berbeza daripada saya. Tetapi apabila saya faham seragam, saya seragam ni seragamlah. Kamu pakai uniform berdek semua seragam. Jadi dalam seragam lengkap tu. Okey. Yang tak seragam, ada orang duduk ni, maksud dia pakai pengakap dengan dia pakai bulan terbit merah. Maksud dia tak seragam. Okay, nah? Seragam tu bagi saya adalah pressure. Sebab tu dikatakan luar kotak. Sebab tu kita katakan panduan skoran. Cikgu dapat panduan skoran daripada panel-panel yang buat item. Apa jawapan dia tu terhad? Jawapan dia bagi dia sebagai panel, dia tidak terhad. Tapi jika dia memberi maksud yang sama, maka boleh terima. Jika dia tak menerangkan maksud yang sama, jangan terimalah. Okey. Kita ada setengah jam lagi. Saya akan habiskan mencipta dulu. Mencipta. Mencipta ni, jika kita nampak apa maksud dia mencipta, menghasilkan satu gambaran baru. Dia bagi kat kita, dia suruh kita buat reka. Maksud dia, jika kita boleh reka, maka kita telah menepati jawapan dia. Saya suruh kamu buat baju. Baju apa saya kamu nak buat? Blouse. Kamu lukis kat saya blouse. Jadi betul-betul macam blouse. Saya terimalah. Nah. Kamu ambil saya nak satu kenderaan yang tidak membahaya kepada kenderaan lain. Kamu lukis kita terbang. Kita semua tak terbang. Kamu lukis kita terbang tu. Boleh terimalah. Mencipta ni benda baru. Tapi kalau semua kereta terbang ada, maka dia akan jadi bahaya. Ni saya cakap nak bagi kamu boleh terima langsung dengan cepat. Sekarang tidak ada kereta terbang. Jadi siapa boleh buat kereta terbang, dia tak payah langgar dengan siapa. Dia nak langgar dengan ini. Jangan buah langgar dengan buah orang rumah. Dia terbang sungguh lah. Itu beza dia. Tapi kalau terlalu banyak kereta terbang, maka akan jadi kemalangan juga. Itu maksud dia mencipta. Menyatukan elemen untuk membentuk idea atau struktur yang baru. Okey, mencipta. Jadi mencipta menggabungkan, merangka, membina ataupun menghasilkan produk baru. Okey, ni saya bagi penerangan berkenaan dengan stimulus. Raja sebelah menunjukkan menu yang anda akan jual. Betul ya, menu yang anda akan jual. Saya pernah hari kantin sekolah ni mu nak jual sandwich, nak jual kentang goreng. Mu nak beli KFC, dia bagi KFC seketul daging kat tangan kamu. Kamu pun tadah tangan ambil mahal hati. Dulu KFC bagi minuman. Bila bagi minuman, tubuh ada kereta, tangan kanan duk pegang sini, tangan kiri duk pegang air minuman. Sebab apa? Sebab pembus tak ada. Sekarang ni, bagusnya Cikgu Zul tu, Medi, yang suka Medi tadi, dia tak boleh jawab. Di mana beli 4 minuman, tempat dia letak pembusan, tempat pembusan.
bila kita letakkan kuesyen cikgu tu kona apa air tu tak terbalik negatif macam tu. Jadi sebab apa kita pergi ke Medi punya pembuatan selamat. Kemudian kat mana? Dekat minuman. Kita je pandai. Ni puluh untuk cerita sedap lah, sedap lah, harga mahal lah. Itu kelebihan dia lah. Baik, berdasarkan pada raja sebelah, lakarkan reka bentuk pembungkusan yang berfungsi dan dapat menarik perhatian pengguna untuk belinya. Jadi dia cerita, buat satu pembungkusan yang selamat dan menarik. Maksudnya pengguna ni, dia tengok bungkus, dia tahu dah benda apa dalam tu. Dalam ni ada benda segar ke, tak segar ke, maka saya nak buat pembungkusan yang ada lubang. Di mana lubang tu ditutup dengan plastik Luxina. Jadi saya nampak, oh sewis ni, belum makan ni sedapnya. Memang sedap. Sebab roti ni ada perasa. Beli daging salai ni pun ada perasa. Bubur apa ni, keju ni, dia panggil apa, cheese ni. Memang ada perasa dah, tak bubur garam pun tak payah. Sebab memang sedap. Sebab saya kata, tengok saja dah tahu dah sedap. Sebab apa sedap? Yang pertama, apa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Sebab apa kata sedap? Belum makan dah kata sedap. Elemen warna. Warna. Siapa boleh jawab? Siapa kata sedap? Siapa boleh jawab? Saya nak bagi 10 buku. Ambil buku ni bagi kat kawan. Kamu dapat pahala, saya dapat pahala 10. Kamu dapat pahala 1. Ni kebat ni. Lawak-lawak juga, kadang-kadang kebat juga. Baik, saya beritahu jawapan dia sebab Cikgu Syukri, pembungkusan yang ada jawapan. Nur Alia kata reka bentuk yang menarik. Pasal apa reka bentuk menarik ni jadi sedap? Dah. Yang ni kamu bagilah jawapan apa pun tak sama dengan jawapan saya. Jawapan saya, bila kita tengok kita rasa sedap sebab perut kita lapar. Itulah cikgu tu. Bila perut kamu lapar, kamu tengok apa pun sedap. kamu bukan nak beli pembungkusan, nak makan pembungkusan. Kamu bukan nak beli yang ada banyak warna. Saya tanya kamu sebab apa kamu nampak sedap sebab perut lapar. Kalau perut kamu kenyang, orang bagi KFC pun kamu tak nak makan lah. Okay, ni soalan kebat yang lawak-lawak sikit lah kan. Okay, yang mana banyak mencuba nanti saya akan nilai balik yang mana banyak mencuba. Oleh kerana yang ni dah nak penamat, saya akan bagi buku kepada kamu. Nanti saya akan PM kamu yang banyak-banyak bagi jawapan betul ke salah ke. Saya nak bagi buku. Okay, tak lagi pakat-pakat bagi jawapan, mati saya. Okey, saya buat lakaran ni lakaran. Seperti mana saya maklumkan kepada kamu, lakaran ni dia tak suruh pun tulis prinsip dan elemen. Wajib letak. Tadi pun saya dah habak lah. Mak kita pergi ke beli, ke kedai. Kedai A pun dia tak mau beli. Kedai B dia tak mau beli. Kedai C tak mau beli. Sebab apa? Sebab dia tak sesuai dengan prinsip dan elemen. Maka sebab apa susah nak beli tudung? Sebab ada prinsip dan elemen. Jadi prinsip dan elemen perlu ada pada semua dokumentasian. Maksudnya pada semua pembungkusan. Cikgu satu meja tak cerita dia macam ni. Saya seorang yang cerita macam ni. Apa prinsip dan elemen menentukan. Maka dia boleh menarik perhatian mak kamu. Kamu beli kasut pun pening tapi kamu tak tahu. Kamu tanya mak, pasal apa mak? Mak tak mau beli masuk kedai ni, tak mau beli masuk kandar, tak mau beli masuk kedai apa kandar, masuk kedai tekstil apa mana-mana. Dekat Syahlam tu yang besar tu. Tak mau beli juga. Okay. Sebab mak ada kata, pasal warna tak cantik. Dia tak reti, dia tak mengaji. Kalau dia mengaji, sebab apa dia tak mau beli? Sebab elemen-elemen yang ada di sini tak berapa sesuai dengan mata mak. Macam tu lah. Jadi saya letak di sini. Mudah lah. Kita lukis. Lukis lah macam mana pun. Kamu nampak dah segak. Tahu dah. Sandwich dia balut macam ni. Dan hujung ni kentang. Dia tak campur. Campur semua jadi basi kan.
campur semua dia mungkin jadi kembang kan. Itulah kemungkinan-kemungkinan. Kita meletaklah ni di sini elemen dan prinsip. Tulis elemen dan prinsip yang ada dalam buku sebiji. Habis senang cerita. Cerita ni prinsip kontras menunjukkan kepada perbezaan ketara kepada ciri elemen yang digunakan. Nah, lapisan plastik lusina akan menampakkan imej dalaman bagi makanan yang dipasarkan dan akan memberi maklumat kesegaran kepada pengguna. Oh, campur sedap. Kamu bagi tahu nampak sedap pasal bungkus dia cantik, tak boleh. Dia nampak sedap sebab yang ni ni. Tapi saya buat lawak, dia sedap ni sebab perut lapar. Bila perut lapar dia memang sedap. Tapi kamu cuma bagi tahu pembungkusan. Pembungkusan menarik bukan kerana sedap. Saya kata tadi, hak ni ni sedap ni memang sedap. Bawang memang rasa macam tu, tak payah tak garam lah. Roti memang macam tu. Sandwich ni tomato ni salad. Okay. Elemen bentuk yang mempunyai ketinggian, kelebatan, kelebaran dan kedalaman ni sesuai ni. Tak meruang, tak membazirkan ruang. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu lukislah cantik ke, render ke, buah color ke, apa pun dalam RDT, dalam pentafsiran. Hanya satu saja markah kita boleh bagi kat kamu. Oh, penat ke? Ha, memang macam tu, undang-undang dia macam tu. Takkan saya nak bagi kat kamu 10. Ana lukis cantik. Duk pergi belajar lukis dengan komputer lah tu dekat tok guru kita di sebelah sana tu. Ha, sampai tok guru tu pun tak mau kawan orang. Duk cerita daripada Januari sampai bulan Disember pasal lakarannya. Okay, nah? Dalam grup kita macam-macam kita cerita. Kita tak pandai lakaran. Okay. Terangkan dua faktor penggunaan imej pada pembungkusan. Pembungkusan membantu menarik minat pembeli. Jadi yang ni memanglah sebiji dalam teks dia, dalam buku. Menentukan ciri-ciri penting kepada pelanggan supaya dapat melihat kesegaran reka bentuk makanan dengan menutup sebahagian daripada plastik lusina. Memilih bahan pembungkusan yang mesra alam. Semua ada dalam buku. Sebab yang ni bukan kebat dah ni. Yang ni kebat lagi. Minta maaf lah saya pun kadang-kadang sasu ni. Baik, satu lagi. Soalan, saya ingat soalan ni soalan yang terakhir. Sekarang ni pukul 10.34. Dan jika ada masalah lagi, kita boleh bincang apa yang saya buat kesimpulan lah. Ataupun kamu nak bincang apa-apa berkenaan dengan saya. Okey. Raja 12 menunjukkan lakaran bekas minuman. Ni kamu belilah minuman macam-macam lah ni kan. Yang digunakan oleh pelajar semasa kejohanan merentas desa di sekolah. Berdasarkan Raja 12, lakarkan dan labelkan dua penambahbaikan fungsi. Dua penambah fungsi pada reka bentuk. Saya dululah tak ada merentas desa. 2 tahun dah tak ada merentas desa sebab COVID. Saya pun dengan pelajar pergi merentas desa. Bawalah air mineral. Bila nak minum sambil berjalan, sambil berlari. Rupanya air yang setunggang masuk dalam mulut terkeluar ke hidung. Kalau tak percaya kamu try tengok nah. Bila air keluar ke hidung, maka idea saya untuk mencetuskan satu item yang boleh dibincangkan dengan kamu. Jadilah item ni. Ya tak? Jadi item. Macam mana saya nak buat item ni? Ini adalah pengalaman ke pengalaman. Benda ni tak ada dalam buku tapi nak mencipta. Okey. Okey lah. Sebab apa yang saya rasa menyusahkan saya. Saya jogging, saya lari mentah desa, ambil minum. Air keluar ke hidung. Sebab apa? Sebab kita minum, masa itulah kita menyeduk udara. Kita menyeduk udara, kita pun penat kan? Bila penat duduk nyawa. Sampai keringkung. Bila kita bernafas, maka air akan masuk dalam hidung, terkeluar ke lubang hidung. Maka saya jadikan dia satu item yang belum ada lagi orang lain buat. Saya yang mula-mula buat. Jika item ni keluar dalam PT3, panel-panel buat panel-panel barulah.
buat. Nah, dia tiru saya. Alah, ni bukan saya membocorkan soalan. Bukan lembaga membocorkan soalan. Macam mana tu? Saya bukan membocorkan soalan. Soalan ni lembaga yang ambil soalan saya. Macam tu. Sebab tak ada dah soalan. Kita hanya panel hanya sempat buat soalan pada 2019. Lepas tu saya punya soalan, kalau keluar dalam kita PT3 duk kata, "Oh, Cikgu Syukri ni duk bocor soalan." Duk bocor soalan. Apa? Saya yang buat soalan dulu, lembaga yang curi soalan saya. Bukan lembaga, panel-panel. Saya tak biasa, tapi ada isu mengatakan Cikgu Syukri ni bocor soalan. Sebab tu budak pelajar sekolah dengan baling semua lulus. Dia bukan masalah bocor. Dia masalah pengalaman panel. Okay, semasa soalan RBT tahun 2019 tu, saya dah bukan panel lagi. Tapi soalan saya keluar dalam PT. PT3 tahun 2019. Ada 2-3 soalan keluar dalam PT3. Dia kata saya bocor. Okay. Lakar dan labelkan dua penambahbaikan fungsi. Baik, saya lakar lah. Ni saya lakar. Baik, pertama saya guna straw. Bila saya guna straw, saya tak dongok apa ni botol untuk minuman. Selalunya kita bila tak ada straw, itu yang menyebabkan air keluar ke hidung. Yang kedua, saya letak tali di sini. Jadi tali ni senang saya pegang. Ni saya nak pegang macam mana? Di tangan ni saya gendong ni, saya ambil tali ni, saya ikat dekat tali pinggang. Bila ikat tali pinggang, kekuatan saya lebih selesa apabila saya merentas desa. Sebab tu sekarang ni kita tengok fashion-fashion tempat bekas minuman depa buat. Sebab apa depa buat? Sebab orang yang buat ni dia dah dapat tahu masalah. Bila saya tahu masalah, saya buat. Tapi saya tak buatlah botol ni. Saya hanya boleh melukis dan buat item. Saya buat item. Okay. Bila kita lukis buat item, orang pula tiru. Buat pasaran. Jadi sama juga. Kita kena terangkan penambahbaikan dia di sini. Satu, botol ni ada straw. Satu lagi, kita ada tali. Okay. Inilah jawapan-jawapan dia. Mungkin kalau kamu tak nampak, saya letak di sini. Tudung penutup diubah reka bentuk asal bagi tujuan penambahbaikan nilai estetika yang mempunyai elemen garisan yang menarik kepada pengguna yang sentiasa mementingkan kebersihan. Jadi kalau kita buka tudung, tudung tu jari kita ni terkena di belakang tudung, tudung botol mineral biasa lah. Dahlah kita merentas desa. Jadi kuman-kuman kena di tudung, kita tutup balik. Lepas tu bila kita lari, dia berkocok-kocok. Yang ni tak payah kita twist di sini, dia terkeluar straw, kita seorang minum. Okay. Elemen ruang ditambahkan dengan menyedut supaya pengguna tidak perlu tunggangkan botol semasa minum. Okay, okay. Ni saya silap mah. Segi lakaran dua markah. Patutnya satu lah. Prinsip perbezaan tekstur, keseimbangan, simetri, ini simetri, bentuk botol untuk menyerlahkan perbezaan menarik perhatian dan memberi fokus kepada cara memegang dan kedudukannya. Jadi kalau kita tengok ni sini, dia ada lekuk dia. Lekuk ni tempat kita nak pegang. Okay, nah. Jadi rupa bentuk yang dijalinkan untuk menjadikan sebagai objek dan produk yang akan dihasilkan. Jadi keluarlah produk kita ni. Okay. Jalan, ha? Okay. Terangkan dua alasan penambahbaikan fungsi. Baik, reka bentuk mengikut kehendak semasa akan mendapat pemerhatian yang tinggi dalam pasaran. Terdapat lambakan produk yang sama di pasaran. Jadi mereka harus mampu bersaingan dari segi rekaan terkini. Sama juga saya tengok di sini, tadi saya sempat tengok YouTube.
belum saya tengok YouTube tadi. Tadi saya tengok. Baru tadi saya tengok. Rupanya hanya grup tim Cikgu Syukri saja yang buat teknik skor A dalam YouTube. Dalam YouTube. Subjek lain ada. Subjek lain adalah subjek sains, sejarah, matematik. Subjek tu. Saya ingat ada cikgu-cikgu lain buat YouTube bincang berkenaan dengan teknik. Teknik menjawab skor A. Jadi ini diceritakan dia. Kalau ada terlalu ramai orang boleh buat teknik skor A, maka saya kena bersaingan dengan guru-guru lain. Saya kena bagi kelebihan. Sebab itu teknik skor A yang ditampilkan oleh tim Cikgu Syukri ni, rakan-rakan saya, mengambil masa 8 jam. 8 jam 4 siri. Sebab apa? Sebab saya memberi penjelasan yang banyak supaya kamu boleh buat perbandingan bagaimana nak ingat perkara itu dengan mudah. Okey ya. Sesuatu reka bentuk tidak akan bertahan lama, iaitu perubahan perlu dilakukan mengikut keadaan dan situasi semasa. Produk yang dihasilkan perlu berubah dari masa ke semasa, sama ada dari segi rupa dan fungsi. Jadi kalau kita tengok kereta pun cukuplah. Kalau tengok kereta ni macam-macam pengubah suaian. Tapi kereta guna dia untuk mengangkut penumpang. Diguna untuk mengangkut penumpang. Tapi macam-macam rupa. Sebab apa rupa tu memainkan peranan. Okey. Saya akan serahkan PowerPoint ni kepada cikgu yang selalu bersama tim Cikgu Syukri. Supaya diguna pakai untuk kelas sama pelajar. Jadi jika cikgu sama-sama pelajar ada di setiap malam, boleh PM kepada cikgu Zu, cikgu D ataupun terus kepada cikgu Syukri, maka saya akan bagi YouTube. Jadi oleh kerana cikgu telah menyaksikan bagaimana teknik saya membincangkan, dia boleh guna pakai fashion lah kita kata, trend macam saya buat sekarang ni. Jadi untuk pelajar anak didik untuk tahun-tahun yang akan datang. Jadi saya tak pernah, tak perlulah nak buat teknik menjawab kepada sekolah-sekolah lain. Jika saya buat teknik menjawab ke sekolah-sekolah lain, kena bayaran. Tapi sekarang ni saya tak berapa ambil sangat bayaran sebab kita dah buat melalui Google Meet. Jadi saya tak payah. Dulu saya pernah pergi sekolah Gafar Baba. Ada sekolah saya biasa ambil di Rawang tu RM3,000. Saya ambil bayaran RM3,000. Saya buat daripada pukul 9 sampai pukul 5 petang. Jelas. Jadi budak pelajar dia dapat A. Dulu ada sekolah menengah sains Teluk Intan. Saya tanya cikgu tu, ada tak orang pernah bagi teknik menjawab? Dia kata ada. Habis saya tanya berapa orang dapat A. Tak ada pun A. Bila saya bagi ceramah di sekolah menengah sains tersebut, tahun berikut saya tanya cikgu, cikgu berapa orang dapat A? Oi, kali ini dulu tak biasa dapat A, tapi kali ini 8 orang dapat A. Duk kata saya bocor soalan pula. Bukan bocor soalan, kita mendedahkan. Jika kamu bersama tim Cikgu Syukri dalam pembengkelan, jadi kamu pun boleh dapat A. Okey, jelas ha? Jadi sekian setakat ini dalam pembincangan. Sekiranya kamu masih lagi kurang jelas, boleh tanya kami ataupun boleh terus PM kepada saya. Jadi sebelum saya mengakhiri pembincangan, kami mengakhiri pembincangan. Jika ada pelajar nak tanya, boleh tanya. Kalau tak mau tanya, saya nak buat kesimpulannya berkenaan dengan bahagian C. Sebab bahagian C lah yang mampu bagi kamu A. Hacker tadi. Kedai. Ada yang pergi saya kata Kamda kan, Jekyll. Saya kalau pergi Selangor, mesti perempuan tu lah ajak pergi Jekyll.
Tapi PPP JK tak beli juga sebab elemen dan prinsip tak berapa berkenan. Okey, Cikgu Zu dah bagi dah link untuk sijil. Saya lupa nak pesan. Tolong apa ni, like dan subscribe. Pelajar, jika ada cikgu, tolong like dan subscribe. Saya lupa selalu. Selalu saya lupa nak pesan. Tapi kalau YouTube lain, selalu dia orang suruh like dan subscribe. Tapi saya tak apa-apa sangat. Tapi kalau boleh, kamu like lah. Like sekarang ni. Jangan lupa tadi balik-balik lupa pula. Dah kita bagi free. Saya nak tengok berapa orang minat. Bila kamu like dan subscribe, maksudnya kamu minatlah apa yang saya terang pada kamu. Okey, ada apa Cikgu Zu? Ada pelajar ada respon apa tak? Nak tanya apa-apa ke? Takat empat siri ni. Takat empat siri ni, apa yang saya buat pembengkelan ni dapat membantu kamu tak? Tolong respon, pilihlah. Ini yang mungkin pelajar, Alif ni kata dia duduk Bangi Perdana Selangor, boleh ke saya isi? Maksud Alif ni isi Google Form ke? Google Form semua orang boleh isi, Cikgu Syukri? Baik. Google Form untuk sijil, kamu pelajar ke cikgu ke kena isi sebab inilah satu-satunya platform yang kita buat khusus bersama Google Meet berkenaan dengan item. Jika kamu ada sijil mengikuti teknik menjawab skor A, nanti kamu nak minta jadi cikgu, kamu kena kemukakan semua sijil-sijil yang kamu ada sebab sijil-sijil ni membantu kamu untuk dapatkan point. Jadi kamu kenalah. Sebab sijil ni besok ni kalau tugas ni habis, kamu dah tak boleh dapat sijil lah. Kali kamu print sijil. Oh, dia kata buat apa saya nak print sijil. Kamu tak nampak lagi. Kamu nanti ada juga kamu akan jadi cikgu. Nanti anak saya mula-mula tak minat jadi cikgu. Masuk form 6, teringin nak jadi cikgu. Nasib baik saya cikgu, perlu buat sijil palsu. Sijil palsu saya macam ni lah. Tak apa dia, penerbit dia. Sijil tu betul. Tapi dia tak attend lah kan. Sebab saya ada buat khusus-khusus melalui Primitech dan juga Masweb. Saya print lah keluar, dapat jadi cikgu. Jadi pelajar pun anggapkan benda ni adalah penting ya. Okay, nah. Tolong respon berkesan ataupun tidak. Berapa ramai tulislah respon. Baik, okay. Jika tak ada apa, saya nak ulas kembali. Baik, untuk soalan wajib iaitu memahami. Untuk soalan memahami, jika kamu ada buku, kamu boleh rujuk buku. Saya ambil contoh dia tajuk elektrik, buku tingkatan 2. Tajuk elektrik, buku tingkatan 2, saya nak beritahu contoh dia mulat rumusan antara masalah. Saya akan beri peluang kepada aku lagi jam yang ada, dia akan bercakap. Muka surat 60, 61, tak berkenaan dengan langkah 62, 63 tak ada, 64, 65 tak ada, 66, 67 tak ada, 68, 69. Kamu faham apa maksud saya? Tak faham, kamu tolong check kat situ kata tak faham. Nanti tu kita tahu kamu kan. Muka surat 72, 73, 74. Jika kamu tengok 2.3.6, memeta gadget berfungsi, langkah-langkah memeta gadget elektrik. Yang ni ada 5 langkah. Bila 5 langkah, boleh dijadikan dia sebagai item memahami. Itu langkah pertama, sediakan bahan. Tengok, apa pun sediakan bahan dan gambar rajah. Di situ walaupun 5 langkah tapi markah dia 1+1. Maksudnya bahan dan lakaran. 1+1 jadi 6. Sediakan 4 mentol, bateri dan semua ni. Kemudian tentukan susunan. Yang keempat, lakukan penyambungan liter. Yang kelima, selepas penyambungan lengkap, pasang penyambungan gadget itu di dalam mari. Langkahlah yang ketujuh, uji. Dalam ni tak ada uji. Kamu boleh buat uji ya. Penambahbaikan
apa pun gadget yang kita buat, jawapan pada soalan buku muka surat 74 elektrik langkah-langkah pembinaan gadget, kita bina, kita buat penyambungan tapi tak uji. Dia boleh tulis uji, buku ni kena tulis uji, sebab yang penting bahan, lakaran, akhir pengujian. Ha, penyambungan lengkap pasal penyambungan di dalam almari pakaian. Dia tak sebut pun mengundi. Pasal macam tak berfungsi. Kenapa? Sebab langkah tak ada. Ha, itu kemahan. Ha? Baik, itu aku kepada. Okey, kamu tahu macam mana cari soalan-soalan yang dilakukan soalan memahami. Saya buat elektronik, saya ni muka soal 85, 86, 87, 88, 89. Tak ada lagi langkah-langkah. 91, 92, 93, 94, 95. Bila tak ada langkah, 67. Kalau kamu ada buku, boleh tengok. Baik, 99. Langkah-langkah memamparkan simulasi blok. Diod pemancar cahaya. Diod pemancar cahaya. Jadi soalan ni dia berfokus kepada magnet code. Jika saya nak buat soalan untuk buku untuk dijual pelajar, diod ni tak bersesuai. Sebab dia bias kepada magnet code, dia tak dulu kepada Arduino. Jadi kalau dia tua, kalau buku kamu agak Arduino, maka tak dijawab soalan ni. Maka yes, saya tak dibuat soalan ni untuk dipasarkan melalui buku SOE. Walaupun ada, tetapi cikgu apabila dia mengajar menggunakan buku teks tingkatan 2, dia boleh uji soalan ni sebagai memahami. Okey, jelas ha? Okey, yang muka surat 100 pun sama, membuat penyambungan litar. Oh, Cikgu Syukri. Cikgu Syukri dah terputus lah. Sekejap ya. Kejap, kejap. Dia terputus. Saya tak perasan. Surat 10, muka surat 100, saya tak boleh uji kepada buku SOE. Sebab apa saya tak boleh uji pada buku SOE? Sebab dia bias kepada pelajar Manicut, kata, pada pelajar Arduino. Jadi kalau cikgu yang guna Arduino, dia kata buku ni, buku SOE tak bagus lah. Jadi soalan ni saya tak boleh buat. Okey, jelas ha? Baik, ada pelajar tanya pukul berapa nak habis? Alif tanya. Okey, sekarang saya nak tutup. Lepas tu kita nak tengok soalan aplikasi. Saya dah tunjuk panjang dah soalan aplikasi. Soalan analisis. Kamu boleh tengok video-video berikut. Jadi saya serah kepada Cikgu Zu dan Cikgu Di. Jika ada apa-apa yang nak bincang dengan pelajar, boleh teruskan. Okey. Okey, Cikgu Di ada apa-apa nak diberitahu, nak disampaikan? Dekat ni tak ada lah. Cuma tengok hari ni feedback bagus. Kan? Kemudian kita bincang soalan yang keluar exam di sekolah saya tu, yang perbandingan sistem fertigasi tu. Patut terang semalam. Awak senang keluar lah. Keluar exam. Masa dia RBT hari tu. Memang jawapan dia. Tapi bukan saya bocor soalan. Saya buat soalan awal lagi. Saya buat soalan awal lagi tu. Lalunya panel patut, ni tu. Patutnya kena. kalau terang malam okey lah. Yalah, banyak pelajar dia tak tahu nak jawab kan sebab tu kebat. Memang banyak yang dapat kosong.
Allah, kesiannya. Sepatutnya oh, tak boleh dapat. Nah. Sepatutnya tak boleh dapat kosong nah. Sebenarnya. Bahagian A, bahagian C ni memang senang. Tak ada yang kata susah. Sebab saya kata tadi, saya nak ingat kan. Stimulus. Ingat lah. Jawapan ada pada stimulus. Pelajar kena ingat. Ingatlah sampai bila-bila. Jawapan ada pada stimulus. Apa itu stimulus? Rangsangan. Jadi jawapan ada dah. Dia dikatakan kebat. Jadi tak ada siapa. Sebab tu saya kata tadi, dalam YouTube belum ada lagi cikgu-cikgu yang buat YouTube berkenaan dengan teknik skor A. Jika ada cikgu dah buat teknik skor A, ramai satu Malaysia takkan dapat D, E, C. Paling banyak A dengan B. Lepas ni pelajar-pelajar cikgu D, cikgu Z, tahun 2023-2024 tak perlu lagi lah kita nak buat teknik skor A. Tengok YouTube kita ya. Cikgu Zu pada, cikgu D pada. Okey, jelas. Jelas. Okey pelajar, tolong jangan lupa like dan subscribe. Tolong like sekarang ni. Okey. Jadi kita dah boleh tutup ya. Saya nak pesan-pesan sikitlah, bolehlah ya rakan-rakan, anak-anak murid, jika nak menonton siri 1, 2 dan 3, saya dah masukkan link di ruangan komen. Saya dah masukkan link untuk siri 1, 2 dan 3. Bolehlah buka di situ ya. Apa lagi? Kepada pelajar yang bertanya macam mana nak hubungi Cikgu Syukri ke cikgu saya, saya bagi saya punya telegram. Saya bagi telegram saya, nanti saya akan sampaikan kepada Cikgu Syukri. Masuk dalam telegram dan kemudian type saja @Zuraida Abu Hassan. Kamu akan terus dapat hubungi saya lah. Untuk saya dapatkan detail mengenai kamu lah. Dua jika orang pelajar. Kalau ingatkan email pastikan betul sebab ada email yang tak berapa jelas, jadi ada sijil yang dah kena reject. Jadi tolong isi balik link tu dengan alamat email yang lengkap. Saya dah try tadi, kena email yang betul lah yang lengkap. Kalau ada kepada pelajar-pelajar yang nak hubungi saya, ambil dulu nombor telefon, lepas tu kamu save nama saya, Muhammad Syukri, Cikgu Syukri. Nombor telefon saya 019-479-4262. Saya ulang lah. 019. Tulis dekat chat tu. 019-479-4262. Kamu save nama raya Cikgu Syukri. Lepas tu kamu telegram. Jangan WhatsApp. Saya jarang buka WhatsApp. Saya tak minat dengan WhatsApp. Apa WhatsApp saya, memang saya tak respon. Kadang-kadang 2-3 hari baru saya respon. Yang saya respon adalah grup ataupun telegram. Kena nombor telefon saya 019-479-4262. Jadi kamu boleh dapatkan apa-apa ataupun kamu nak beli buku skor A dan sebagainya. Okay. Okay. Jadi anak-anak yang ada di talian dengan guru-guru jangan risau, tak rugi beli buku. Gunakan apa ilmu yang Cikgu Syukri telah bagi pada kita selama 4 siri ni. Sebenarnya tak ada kerugian apa-apa. Lambat pun tak ada masalah, masa lama pun tak ada hal pun sebenarnya. Tapi ilmu yang diberi itu adalah sangat tidak ternilai harganya. Ya, jadi kepada mana-mana yang terlepas mana-mana siri, bolehlah gunakan link yang telah saya kongsikan tadi. Jangan lupa like dan subscribe rakan-rakan. Itu saja dari kami. Apa yang baik datang dari Allah dan apa yang buruk dari kelemahan kami sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.